Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat angler, balik lagi di channel Fishing Mak Jos. Apa kabarnya sahabat angler semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungannya ya, amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview salah satu joran road travel, di mana joran ini sangat direkomendasikan untuk para pecinta casting. Nah, kali ini saya akan mereview joran dari brand Maguro ya, yaitu Maguro Heroes CRV BC. Oke, mungkin langsung saja ya kita buka. Nah, ini dia barangnya teman-teman. Saya beli di toko online shop, yaitu Bineka Pancing. Oke, mungkin langsung saja kita buka bagaimana penampilannya ya. Nah, ini dia nih, packingnya juga sangat rapi ya teman-teman. Oke, sebentar kita buka dulu. Wah, mantap. Nah, ini sarungnya ataupun bungkusnya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat Maguro Heroes TRV ya. Yang saya review kali ini Maguro MHB2 412 ataupun 4 sampai 12 lips. Oke, langsung saja kita buka penampilannya. Wah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini bagian butt joint. Sangat keren sekali ya teman-teman. Ini ada 4 section ya teman-teman. Nih, bisa dilihat ya teman-teman. Maguro Heroes TRV. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Untuk crownnya sendiri 4 section ya. Oke, mungkin langsung saja kita bahas ya. Nah, ini yang pertama ya teman-teman, bisa dilihat sangat keren sekali ya bagian butt joint-nya. Ini bertipe Javan style. Oke, kemudian ini tertera logo Maguro ya teman-teman. Kemudian ini bagian busaifanya bermotif army warna merah muda ya teman-teman. Karena memang saya lebih suka dengan warna merah, menurut saya sih ini sangat keren sekali. Kemudian bagian ini X-Power. Lanjut, ini busaifa juga ya teman-teman, bermotif army. Kemudian bagian rail seatnya ini dari brand Maguro. Nih, bisa dilihat sangat keren sekali ya. Maguro Heroes TRV. Oke, lanjut. Kemudian bagian section berikutnya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini tertera Maguro Strike with Confidence. Kemudian ini bagian spesifikasi. Nah, karena kali ini saya mereview tipe MHB2 412 untuk panjangnya sendiri 2,1 meter. Untuk actionnya ini medium. Line 4 sampai 12 lips. Untuk berat telurnya ini 3 sampai 10 gram. Oh iya, kemudian ini bagian modelnya ya teman-teman, bisa dilihat nih. Ini modelnya banyak sekali. Tentunya untuk ring guardnya sendiri ini sudah Fuji ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian untuk section berikutnya bisa dilihat ya teman-teman. Nih, sangat keren sekali. Ini dibalut dengan warna merah tua ya. Oke, mungkin langsung saja kita pasang. Coba pasang.
sangat ringan sekali ya teman-teman. Ini saya coba actionnya memang medium, kira-kira seperti ini ya. Ini medium, ini karena memang panjangnya 2,1 meter kira-kira seperti ini ya, action medium. Oke, kemudian saya coba dulu untuk panjang batnya, saya ukur dulu ya kira-kira berapa senti. Nah, untuk bagian baconya sendiri ini untuk panjangnya kira-kira 55 cm ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, nanti untuk link dan harganya saya cantumkan di bawah deskripsi ataupun di bawah video ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian review dan unboxing kali ini. Mudah-mudahan jadi referensi buat teman-teman yang suka casting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol di bawah ini, yaitu like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.